Selamat siang dan juga selamat datang kepada rekan-rekan pers dan media. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak FX Siapan selaku Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur beserta Ibu telah meluangkan waktu telah hadir. Dan juga sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan pers dan media. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir di acara yang luar biasa ini, yaitu Press Conference The Beauty of West Kutai yang digagas oleh Dekranasda Kutai Barat dan juga Ibu Lia Chandra. Kenapa saya ini menggagas acara ini? Satu tahun yang lalu saya bertemu Ibu. Akhirnya Ibu sharing kepada saya ya Bu ya, bagaimana mengangkat daerah Kutai Barat ini supaya semua orang tahu bahwa Kutai Barat itu mempunyai potensi yang sangat besar. Saya kembali ke Jakarta, saya ketemu dengan teman-teman kreatif saya yang berpotensi. Akhirnya tercetuslah acara ini. Just simple, saya cuma pecinta budaya aja. Indonesia adalah negara yang kaya akan keunikan budayanya. Salah satu yang akan kita eksplor pada sore hari ini adalah keunikan budaya dari daerah Kutai Barat. Kutai Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan budaya berupa kain tenun dayo dan juga kain sulam tumpar yang tidak ternilai keindahannya. Acara sore hari ini muncul dari pembicaraan yang sangat sederhana dari perbincangan saya dengan teman-teman di Melak Kutai Barat tentang tenun doyo. Lalu berkembang ketika saya membahasnya dengan teman-teman pelaku kreatif dari Jakarta. Kami semua sepakat bahwa tenun doyo harus bisa sama populer dengan kain tenun lain di Indonesia. Tenun doyo adalah tenun yang unik. Benangnya bukan hasil bintalan kapas atau kapuk. Benang tenun doyo berasal dari serat daun doyo. Motifnya mencerminkan ketangguhan dan juga dekat dengan alam. Kombinasi hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan modern saat ini. Dari pemikiran yang sangat sederhana, untuk mengangkat eksistensi tenun doyo ke ranah nasional, kami menghadirkan serangkaian presentasi kreatif. Salah satunya adalah tenun doyo di dalam karya fashion ready to wear dan fashion deluxe karya Billy Chong yang akan kita saksikan sebentar lagi. Kemudian buku Wastra Indonesia berjudul Tenun Doyo dan Sulam Tumpar, Seni Wastra di Kutai Barat karya Syah Mendidian yang peluncurannya telah kami lakukan siang tadi bersama penerbit Gramedia Pustaka Utama. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Barat, atas nama masyarakat Kabupaten Kutai Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini, khususnya kepada Ibu Lia Chandrasari sebagai sponsor utama beserta timnya. Besar harapan saya, acara ini dapat membawa dampak positif, yaitu memberikan motivasi dan inovasi pada para pengrajin binaan Dekranasda agar dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para pengrajin yang ada di Kutai Barat.